daftar ranking BWF setelah Olimpiade Paris 2024. Tunggal putra. Di ranking pertama, ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Di ranking kedua, ditempati oleh juara Olimpiade 2024, Victor Axelsen. Di ranking ketiga, Anders Antonsen. Di ranking keempat, berhasil ditempati oleh peraih perak Olimpiade Paris, Kunlavut Vititsarn, yang berhasil naik 4 peringkat. Di ranking kelima, Jonathan Christie, yang terpaksa turun 1 peringkat. Di ranking ke-6, ditempati oleh peraih perunggu Olimpiade Paris, Li Zijia, yang berhasil naik 1 peringkat. Di ranking ke-7, Li Shifeng, yang turun 1 peringkat. Di ranking ke-8, Kodai Naraoka, yang turun 3 peringkat. Di ranking ke-9, Anthony Sinisuka Ginting. Dan di ranking ke-10, Chou Tin Chen. Berikut adalah ranking 11 sampai dengan ranking 20 tunggal putra. Tunggal putri. Di ranking pertama, ditempati oleh peraih emas Olimpiade Paris, An Se-yong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Carolina Marin, yang berhasil naik 1 peringkat. Di ranking keempat, Tai Zhu Ying, yang terpaksa turun 1 peringkat. Di ranking kelima, Akane Yamaguchi, yang berhasil naik 1 peringkat. Di ranking ke-6, Wang Ziyi, yang turun 1 peringkat. Di ranking ke-7, ditempati oleh peraih perak Olimpiade Paris, He Bing Jiao, yang berhasil naik 2 peringkat. Di ranking ke-8, ditempati oleh peraih perunggu Olimpiade Paris, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking ke-9, Han Yu, yang terpaksa turun 2 peringkat. Dan di ranking ke-10, Aya Ohori. Berikut adalah ranking 11 sampai dengan ranking 20 tunggal putri. Ganda putra. Di ranking pertama, ditempati oleh peraih perak Olimpiade Paris, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking kedua, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Di ranking ketiga, Aron Chia, Sohwe Yik. Di ranking keempat, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di ranking kelima, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Di ranking keenam, berhasil ditempati oleh ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking ketujuh, He Jiting, Ren Xian Yu, yang turun 1 peringkat. Di ranking ke-8, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Di ranking ke-9, berhasil ditempati oleh peraih emas Olimpiade Paris, Li Yang, Wang Qilin yang berhasil naik 3 peringkat. Dan di ranking ke-10, Liu Yuchen, Ou Xuanyi, yang turun 1 peringkat. Berikut adalah ranking 11 sampai dengan ranking 20 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana, terpaksa turun ke ranking 11 dunia. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, masih berada di ranking 14 dunia. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, juga masih berada di ranking 15 dunia. Ganda putri. Di ranking pertama, ditempati oleh peraih emas Olimpiade Paris, Chen Qincheng, Jia Yifan. Di ranking kedua, Baek Hana, Li Sohe. Di ranking ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di ranking keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di ranking kelima, Zhang Shuxian, Zheng Yu. Di ranking keenam, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di ranking ketujuh, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di ranking kedelapan, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Di ranking ke-9, Jongkolphan Kititharakul, Rawinda Prajongjai. Dan di ranking ke-10, Kim So-yong, Kong Hae-yong. Ranking 11, sampai dengan ranking 20 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, masih berada di ranking 14 dunia. Ganda campuran. Di ranking pertama, ditempati oleh peraih emas Olimpiade Paris, Zheng Suwei, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Seo Sung Jae, Che Yujung. Di ranking ketiga, Feng Yanzhe, Huang Dongping. Di ranking keempat, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking kelima, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking keenam, ditempati oleh peraih perak Olimpiade Paris, Kim Wonho, Jeng Naen. Di ranking ketujuh, Decapol Puafara Nukroh,
Sapsire Taratana Chai. Di ranking ke-8, Tang Chun Man, Teying Suet. Di ranking ke-9, Chen Tang Jie, Toh E Wei. Dan di ranking ke-10, Ye Hong Wei, Li Chiaxin. Berikut adalah ranking 11 sampai dengan ranking 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, masih berada di ranking 14 dunia. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, masih berada di ranking 18 dunia. Damn. Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, masih berada di ranking 20 dunia.